aktivitas diguyur hujan, guys. Di hari Minggu ini, nah ini baru mindai, baru pindah polybag besar, teman-teman ya. Tapi hujannya sudah datang. Semangat. Hujannya sangat luar biasa. Besar sekali. Tapi bugenvil tetap bermekaran. Ini teman-teman berbahayanya ya kalau di musim hujan. Itu terlalu berat tuh, teman-teman. Terlalu berat itu. Kalau tidak kita kertas nih, teman-teman, ini bisa patah ini. Nah, ini teman-teman, kalau ya, kalau kita medianya banyak stamnya, begitu kena hujan, tuh, jadi apa? Ambles ya, ambles ke bawah, juga ke mikro. Kalau yang miring seperti itu ya, teman-teman ya. Nah itu. Besar sekali hujannya, teman-teman. Dan yang berminat, teman-teman ya, silakan hubungi 082-141-236-389 di channel Adi Surya Bugentil. Semangat tuh juga, teman-teman. Dan bunga-bunga yang lain. Ini kalau diguyur hujan seperti ini, teman-teman ya, 3 hari berturut-turut bunga bougainvil ini bisa rontok. Tapi kalau hujannya hanya 1 jam, 2 jam, yaitu solusinya tetap melakukan pemupukan, teman-teman ya. Tadi penuh itu, teman-teman ya. Tapi begitu kena hujan, ambles semua. Deras. Tidak bisa kemana-mana ini, teman-teman. Menikmati bougainvil di musim hujan saja, teman-teman. Aktivitas pun ini agak sulit. Ini hujannya ini besar sekali.